Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ena. Nah, kali ini di depan kita ada satu unit Mazda CX-5 yang tipe elite. Untuk yang tipe elite ini keren banget ya, untuk dari desainnya. Dan kita lihat untuk tampilan bagian depannya, dia kelihatan lebih simple dan kelihatan lebih benar-benar emang mobil-mobil yang sangat eksklusif banget. Nah, kalau untuk harganya di 633.300 untuk dari harganya. Tapi kita lihat dulu untuk bagian dari sisi-sisi mobilnya. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena, dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke teman-teman, buat kalian yang baru pertama kali berkunjung ke channel YouTube Ena, kalian jangan lupa untuk subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita lihat tampilan bagian samping. Ini ada sedikit perbedaan untuk dari yang tipe Kuro, karena untuk yang tipe Elite sendiri untuk di bagian sampingnya, untuk bagian velgnya dia warnanya yang two-tone, dan juga untuk bagian ringnya dia menggunakan ring yang 19 dengan menggunakan ban yang Toyo Proxxas. Nah, untuk di bagian atasnya, untuk dari set cladingnya dia warnanya sewarna dengan body. Mulai dari ujung sampai ke bagian depan, dia ini warnanya sewarna dengan bodi, jadi mengesankan mobil ini emang benar-benar mobil yang eksklusif banget ya. Dan kita lihat juga untuk di tampilan bagian atasnya. Nah, untuk yang NIK 2024 ini, untuk yang tipe elite, dia sudah dilengkapi dengan yang namanya roof rail. Kalau yang kemarin kan belum ada roof railnya, ini dia sudah ditambahin untuk roof rail untuk yang NIK 2024. Nah, kita lihat untuk tampilan window line chrome-nya, dia dibalut dengan sempurna untuk di bagian bawahnya, untuk di bagian window-nya, untuk window line chrome-nya. Nah, untuk di handle pintunya dia sewarna dengan body ya, untuk di handle pintunya, dan juga di sini ada tombol untuk handle pintunya dan ada kunci manualnya juga. Kita lihat untuk spionnya dia sewarna dengan body, dan juga untuk di spionnya di bagian bawah dia terdapat yang namanya kamera 360. Oke, kita lihat untuk tampilan bagian dari depannya. Untuk tampilan bagian depannya dia seperti ini ya. Untuk dari signature wingnya dia warnanya warna chrome, dan juga untuk tampilan bagian lampunya. Untuk lampunya dia sudah menggunakan full yang LED dengan ada desain double L, dan juga untuk fitur keselamatan dan keamanan sudah dilengkapi dengan kamera parking dan juga ada sensor parking yang terdapat 4 titik. Dan di bagian depannya terdapat emblem ataupun logo Mazda, dan di bawahnya terdapat kamera juga ya, untuk di tampilan bagian dari bawahnya. Nah, ini dia tampilan bagian dari depannya, kelihatan lebih mewah dengan desain grillnya. Ini untuk desain grillnya masih seperti grill yang sebelumnya. Untuk di tampilan bagian samping, kita lihat bagian samping sebelah kiri sama ya tampilannya untuk tampilan bagian samping sebelah kanan. Nah, ini kita lihat dari bagian set cladingnya, dia semua sewarna dengan body, dengan bannya menggunakan ring yang 19. Dan juga untuk di bagian atasnya dia sudah lengkap dengan yang namanya roof rail. Dan juga untuk di bagian bawah dia terdapat set cladding yang nggak sewarna dengan body, semuanya sewarna dengan body ya. Nih, untuk tampilan bagian dari samping, kita lihat tampilan bagian dari belakangnya. Untuk unitnya ready, jadi buat kalian kalau misalnya kalian melakukan pemesanan mobil Mazda, kalian jangan lupa hubungin Ena di 0812 6230 2113. Sebenarnya perbedaannya itu
nggak terlalu banyak ya untuk NIK 2023 dan NIK 2024. Karena untuk yang NIK 2024 ini di bagian atasnya dia sudah ada yang namanya roof rail. Jadi udah seperti yang tipe Kuro. Kalau yang sebelumnya yang tipe Kuro aja yang ada roof railnya. Tapi ini untuk NIK yang 2024 dia sudah lengkap dengan roof rail. Di bagian atas dia lengkap dengan sak fin antena dan juga ada high mount stop lamp. Dilengkapin dengan rear defogger juga dan di sini lengkap dengan wiper. Untuk bagian lampunya kita lihat. Tampilan bagian lampunya dia seperti ini ya, mengesankan emang benar-benar mobil Mazda banget. Dan untuk dari emblem CX-5 Elite-nya ini dia masih ataupun sudah menggunakan font yang 7G. Dan juga untuk di tampilan bagian tengahnya terdapat emblem dari Mazda dan juga lengkap dengan Sky Active G. Nah, untuk fitur keselamatan dan keamanannya sudah dilengkapi dengan kamera parking dan juga sensor parking yang terdapat 4 titik. Dan untuk di bagian knalpotnya dia ada 2 knalpot ya. Untuk harga promo dan cashback ini lagi ada promo banget. Jadi buat kalian kalau misalnya kalian melakukan pemesanan mobil Mazda, jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Pasti kalian nggak mau ya ketinggalan untuk dari promo-promonya, karena emang bener-bener lagi oke banget untuk promonya. Apalagi ini mau lebaran. Kalau misalnya kalian juga mau test drive, terus kalian juga mau ngelihat unitnya, kalian bisa langsung aja datang ke Mazda Bintaro Jaya, ketemu Ena, dan bisa janjian juga sama Ena untuk melakukan test drive. Karena kalau untuk test drive kita itu harus booking dulu ya, booking untuk test drive, karena kalau untuk test drive itu kita gantian. Jadi kalau untuk mau booking test drive kita itu harus siapin yang namanya SIM, jadi nanti bisa didaftarin untuk melakukan test drive supaya kalian bisa lebih leluasa untuk merasakan sensasi berkendara menggunakan mobil Mazda CX-5. Untuk CX-5 sendiri ini terdapat 2 tipe, untuk yang tipe AWD dan juga untuk yang tipe FWD. Jadi untuk yang AWD itu hanya ada di Kuro dan yang tipe FWD itu cukup hanya ada di yang tipe Elite. Jadi kalau misalnya kalian ada yang kurang jelas untuk penjelasan Ena, kalian jangan lupa hubungin Ena di 0812-6230-2113. Dan jangan lupa juga untuk kontak Ena langsung dan jangan sampai untuk ketinggalan promonya. Oke teman-teman, buat kalian terima kasih banyak yang udah menonton video Ena. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe juga ya channel YouTube Ena. Dan jangan lupa tekan tanda lonceng. Oke, mungkin kita akan ketemu di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.